wassalamu ala rasulillah amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghumma wa jahada fi Allah haqqa jihadihi hatta attahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Warga Dinamik People yang saya kasih sekalian, sama ada yang bertugas di pangkalan-pangkalan TNDM, markas-markas formasi, pasukan serta yang berada di lautan, samudra, di kapal-kapal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini, 1 Ramadan 1441 Hijriah, kita masih lagi diberi nikmat oleh Allah SWT hidup di atas muka bumi Allah SWT ini dengan penuh kenikmatan yang berterusan dikurniakan oleh Allah SWT. Walaupun kita berada dalam suasana perintah kawalan pergerakan, dan pastinya kita menyambut bulan Ramadan pada tahun ini dengan sesuatu yang jauh berbeza seperti mana kita menyambut bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Dan situasi ini sebenarnya bertepatan dengan kehendak syarak ke arah kita nak memelihara nyawa yang merupakan tuntutan menjaga maqasid syariah, iaitu salah satunya memelihara nyawa manusia. Maka nyawa perlu dipelihara, dipertahankan dengan sebaik mungkin, kerana apabila nyawa terpelihara, maka di sana banyak perkara yang boleh manusia lakukan dari sudut ibadah kepada Allah SWT, hubungan dengan manusia, tuntutan kemanusiaan dan sebagainya, bermula dengan nyawa yang sejahtera. Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadisnya yang berbunyi, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar firra minal majzum kama tafirru minal asad, rawahu Bukhari. Yang maksudnya, jangan ada penyebaran wabak penyakit, janganlah kamu meramalkan sesuatu keburukan. Tiada kesialan pada burung hantu, tiada kesialan pada bulan Safar. Larilah kamu daripada penyakit kusta, sama seperti mana kamu melarikan diri daripada singa. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa ke arah nak mencegah penyakit yang mengancam nyawa umat, maka perlu kita lakukan sesuatu agar wabak ini perlu dibendung dengan sebaik mungkin. Kerana kedengaran di sana sini terdapat di kalangan kita yang ada mengatakan bahawa tidak perlu kita takut dengan coronavirus, hanya kita perlu takut pada Allah SWT. Hadis ini menemplak statement sedemikian bahawa larilah kamu daripada penyakit kusta, sama seperti mana kamu melarikan diri daripada singa. Saya pasti tidak ada mereka yang berani berada berdepan dengan singa, kerana tidak perlu takut pada singa. Sudah pastilah dia akan dibaham oleh singa, dan sekaligus maka hilanglah nyawa. Jadi ke arah nak melihara nyawa, kita melihat pendekatan yang telah digunakan oleh pihak berkuasa, iaitu melalui perintah kawalan pergerakan. Bahkan ada perintah kawalan pergerakan diperketatkan dan sebagainya. Bahkan kita melihat melaksanakan ibadah Ramadan dalam tahun ini dalam keadaan mungkin kita melaksanakan tarawih dalam keadaan di rumah bersama dengan keluarga, membaca Al-Quran, bersolat-solat sunat dan sebagainya bersama dengan keluarga. Dan pemerintah melarang sama sekali melaksanakan solat tarawih dan juga berjamaah di surau dan juga di masjid-masjid ditutup. Semua ini kerana nak menjaga maslahah nyawa, yang merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang bertepatan dengan kehendak syarak. Kerana al-wiqayatu khairun minal ilaj, iaitu mencegah lebih baik daripada mengubat. Prevention is better than cure. Saya ingin nasihatkan bertuan-tuan dan puan-puan sekalian, di saat kita bersiaran sempena dengan 1 Ramadan tazkirah ini untuk yang pertama kali ini, maka saya ingin nasihatkan kepada semua the Navy people yang saya kasih sekalian, hendaklah kita menjaga maslahah nyawa dengan sebaik mungkin dengan mematuhi segala perintah yang telah dikeluarkan oleh pihak pucuk pimpinan, atasan dan sebagainya ke arah nak melihara nyawa kita. Kerana nyawa sejahtera, insyaAllah banyak perkara yang akan dapat dilaksanakan dalam seluruh kehidupan manusia seterusnya. Kerana kita mengidamkan keindahan yang sejahtera berdasarkan kepada nyawa yang sejahtera. Justru patuhilah segala perintah yang telah diperintahkan kepada kita ke arah nak merihala nyawa dan sebagainya, agar kita dapat melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini dalam suasana yang sedikit berbeza. Tetapi akhirnya kita akan mencapai seperti mana disebutkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di akhirnya insyaallah dengan ibadah puasa dalam Ramadan pada tahun ini kita akan mencapai takwa daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.